Oke, kali ini saya akan mereview kompresor Multipro dengan tipe DCC 125 seper 25 HS. Kompresor terbaru dari Multipro ya. Saya akan mereview dan tes langsung kompresor ini. Kompresor yang dengan power 1 HP dengan volume tabung sekitar 30 liter ya. Untuk spesifikasi dari kompresor ini, pressernya 8 bar ya. Kalau kita lihat di sini pressernya 8 bar atau 116 PSI. Power 1 HP atau 0,8 kW ya. Atau sekitar 1000 watt ya. Atau 800 watt runningnya ya. Kapasitasnya 160 liter per menit, kapasitas dari air delivery-nya. Nah, di sini untuk bagian depannya terdapat dua kran ya, yang dengan ukuran 1/4 in, ada dua sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, di sini dilengkapi dengan pressure reducer yang fungsinya itu bisa untuk mengurangi tekanan angin yang keluar di sini ya. Semisal tekanan anginnya kurang dari 8 bar, maka bisa diatur di sini untuk outputnya ya, bukan untuk tekanan dalam tabungnya. Terus di sini dilengkapi dengan pressure switch yang sebagai otomatis dari kompresor ini. Jadi otomatis kompresor di 8 bar dia akan stop dan akan running kembali di 5 atau di 6 bar ya. Nah, kompresor ini sangat portable atau sangat bagus ya. Dan pengisiannya juga sangat cepat sekali. Saya akan praktekkan untuk pengisian dari kompresor yang tipe DCC 125 seper 25 HS ya. Kita akan coba tes untuk menyalakan kompresor ini. Oke, kita perhatikan ya pengisiannya ya. Ini dari 0 bar di sini ya. 0 bar artinya tidak ada tekanan. Saya akan nyalakan, saya colok di sini. Di listrik sekitar 1300 ya. Ini 1300 watt. Saya on.
Oke, pengisian di 8 bar itu kurang lebih sekitar 4 menit ya, hampir 4 menit nih. 3 menit lebih ya. Jadi lumayan cukup bagus karena ini volume tabung yang cukup besar ya. Jadi pengisiannya juga agak sedikit lama ya, 4 menit. Kita akan coba buka untuk running kembali ya. Kira-kira di berapa bar? Untuk pengisian running dari 5 sampai 8 bar kurang lebih sekitar 1 menit ya. 1 menit. Jadi ini kompresor nih sangat bagus sekali ya. Penampilannya juga sangat dinamis ya. Untuk perawatannya sangat mudah ya. Jadi olinya bisa diganti secara rutin ya supaya mesin ini bisa berfungsi dengan baik ya. Untuk bagian depan dari kardus ini ya, itu modelnya DCC 125 1/25 HS dengan berat sekitar 20 kilo ya, dan berat kotornya itu sekitar 21 kilo ya. Dengan dimensi 57 cm dikali 25 cm dan 60 cm ya. Jadi sangat bagus DCC 125 1/25 HS.